beatnya enak banget guys, kayak R&B R&B zaman dulu gitu ya. Wah, lagunya gue suka banget ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya dulu ya. Halo guys, balik lagi sama gue Febrian Surya. Dan hari ini gue akan nge-reaction salah satu lagu dari EXO lagi. Dan ini adalah live performance-nya dari EXO di konser di Elexion DOT. Ini gue gak tau DOT atau DOT guys bacanya ya. Yang judul lagunya adalah Going Crazy. Dan ini adalah salah satu requestan dari temen kita juga guys. Oke guys, seperti biasa sebelumnya kita bacain sawernya kita dulu. Ini ada dari Yori Bang request reaction 17 Clap. Mereka terkenal dengan self production buat semua lagu atau korea mereka. Thanks Bang. Oke, 17 Clap ya. Ini gue catet dulu ya teman-teman ya. Lalu ada dari Nida, Byun, Mark, EXO, NCT. Wah, lengkap namanya ya. Reaction NCT U Misfit keren banget sumpah, sama versi uncut perekamannya juga ada. Terus SM Special Stage KBS di stage itu ada EXO, NCT dan lain-lain. Menarik nih guys ya, yang Special Stage KBS ini ya. Nanti akan gue cek ya guys ya. Oke guys, thank you banget untuk kalian semua yang sudah support gue di Saweria. Untuk kalian mau support gue juga, udah gue cantumin link Saweria gue di bawah. Oke deh guys, kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi ya. Langsung aja kita masuk ke Sarjana Musik React, tapi kita intro dulu. Oke teman-teman, depan kita sudah ada EXO di Elexion DOT Going Crazy, dan ini sudah ditonton 728.000 ya guys ya. Ini lumayan banyak ya untuk sekelas ini. Gue nggak tahu nih rekamannya apakah rekaman profesional atau tidak ya, tapi nanti kita akan tahu bareng-bareng guys ya. Langsung aja deh guys, kita react bareng-bareng di Sarjana Musik React. Oke. Oke. Loh, sweet guys, Canyol kenapa mukanya jadi begini guys? Oh, ini kayak Chen ya, Chen lihat-lihatnya nama Canyol ya abis itu ya. Abis itu dia kayak malu-malu gitu guys. Kayak ketawa. Alright. Oke, ini, aduh, beatnya enak banget guys. Kayak R&B zaman dulu gitu ya. Nice. Dan mereka ganti-gantian dance di atas meja begini guys ya. Unik juga nih guys. Oke, mulai masuk trapnya. Backyard. Oh, wah ini gue juga senang banget guys sama string-string yang tadadad, tadadad, yang gitu guys. Nah itu guys, ornamen stringnya itu keren banget guys. Alright. Ulang dikit guys, ini wah, tapi beatnya memang ini hi-hat yang lebih nge-trap gitu ya. Dan ini rada-rada R&B zaman dulu gitu guys. Oke. Oke. Di-build, mulai di-build sama snare-nya di-build guys ini. Oke. Di-build ya guys ya, di sini ya. Double time guys. Oke, okay, ref ya. Ini lumayan catchy juga guys ya bagian ref-nya. Sebentar. Kita hitung dulu. Mereka ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, okay, oke, 8 ya guys ya. Ini kayaknya kurang lay ya di sini ya. Benar gak? Transisi ya guys. Ini juga gue oke banget ya. Alright. Oke, Xiumin. Alright. Baekhyun seperti biasa. Oh, Baekhyun lagi. Canyol guys, seperti biasa suaranya tuh berat-berat gimana gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay, Sehun guys. Sebentar guys, ini ada hal lucu ya. Ini Dio sama Canyol tabrakan guys. Nih sini nih nih. Dek. Tabrakan guys ya mereka ya. Kayak pura-pura nggak ada apa-apa. Oke, lanjutin terus konsernya. Dek. Oke. Ini juga ada lawak-lawaknya mereka guys ya. Oke. Okay.
Oke, bagian sini bagian pre-chorus ya. Siapa itu yang tarik tinggi, guys? Itu kayaknya suara Chen deh. Oh iya bener, Chen di belakang, guys. Gitu ya. Nih, guys. Tanpa falsetto lo, guys. Wah, lagunya gue suka banget ya. Asik. Alright. Oke, falsetonya itu juga asik sekali, guys. Wait, itu apa, guys? Wait, itu apa, guys? Transisinya. Oke, jadi EDM, guys. Aduh, ini benar-benar out of the box banget, guys, ya. Tiba-tiba ada EDM-nya, guys. Nih, sekali lagi gue ulang deh. Bagian situ asik banget. Ulang lagi. Di transisi salah, guys. Di sini, guys. Kalian denger ya. Wek. Nice sekali. Aduh, kepikiran aja musik begitu, ya. Aduh, ini EXO ini semi-semi idealis juga, guys, ya, musik-musik mereka, ya. Aduh, stringnya gue suka banget. Dan itu stringnya dia pakai tuh staccato gitu, guys, ya. Drut, terus langsung berhenti begitu. Oke. Jadi turun Sehun. Suara Sehun juga manis sekali, guys. Oke, Chen. Oke. Ulang dikit ya, guys. Sini ya, bagian 38. Oke, di beat lagi nih, guys. Mau naik nih kayaknya. Dan ini refnya ref ketiga, guys. Jadi refnya tiga kali diulang ya bagian sini ya. Alright. Awas, Baekhyun kepleset tadi. Hati-hati, Baekhyun ya, kepleset ya. Waduh, falsetonya. Oke, itu gue suka banget, guys. Bagian situ benar-benar out of the box ya. Itu tuh kayak di mixingnya tuh di kiri ke kanan gitu. Pakai arpeggiator gitu, guys. Enak banget itu, guys. Dan ada efek-efek slicer gitu ya. Cek. Itu kayak ada slicer-slicernya gitu, guys. I hate you. Oke, Baekhyun, guys. Baekhyun. Ini saatnya Baekhyun berteriak, guys. Oke, pakai falsetto dia ya. Alright. Oke. Wah, delay-nya lumayan banyak nih ya. Tlet. Lumayan banyak nih. Tlet. Oke, EXO Don't Fight the Feeling. Ini udah pernah gua react ya, guys, ya, Don't Fight the Feeling ya. Yang belum nonton boleh nonton di bawah. Oke, guys, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Ini gua suka banget sama Going Crazy. Itu terutama, guys, pada saat di bagian transisi itu benar-benar menurut gua out of the box ya. Yang dimana di awal gua kira bakal kayak belet-belet R&B gitu terus kan. Totonya ada EDM-nya juga, guys, ya. Dan synthesizer-nya tuh benar-benar tuh EDM banget, dan ada efek-efek yang mereka pakai tuh kayak arpeggiator, lalu ada kayak efek-efek slicer. Itu tuh nambah keunikan dari lagu ini juga nih, guys, ya. Dan tadi seperti biasa juga untuk vokalnya, tadi tuh gua lihat ada
Baekhyun ada Chen yang ngambil high note high note-nya guys ya. Kalau yang lain tuh dia lebih ke mengikuti aja dan ada sedikit rap dikit gitu guys dari Sehun ya. Oke guys, untuk kalian suka sama video ini jangan lupa untuk kasih like-nya, untuk yang enggak suka kalian boleh kasih dislike, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalain loncengnya karena setiap hari jam 5 sore akan ada video baru untuk kalian guys. Untuk kalian mau support gue di Saweria, udah gue cantumin link Saweria gue di bawah, nanti akan gue bacakan guys ya ke depannya ya di video-video gue selanjutnya. Oke deh guys, kalau gitu video hari ini sampai sini ya dulu. Gue Febri dan Surya, dan sampai ketemu di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye-bye!